Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 20 Syawal tahun 1439 Hijriah atau 3 Juli tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab akidah, pasal yang ke-10 yang ada di halaman 58 tentang beriman kepada hari kiamat. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang Islam mesti mereka meyakini, mereka mengimani bahwasanya dunia ini sifatnya hanya sementara. Orang Islam percaya mesti dunia ini akan berakhir dan akan datang namanya hari kiamat. Maka pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia dan akan menghisab mereka. Orang-orang yang saleh akan Allah berikan kenikmatan surga, dan orang-orang yang sebaliknya akan Allah siksa mereka. Kita sebagai orang Islam, kita percaya bahwasanya hari kiamat itu datangnya mesti didahului dengan tanda-tanda. Kita percaya tanda hari kiamat itu nanti akan muncul Dajjal. Kemudian tanda hari kiamat akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa akan turun dari langit. Dan seterusnya, yang dalilnya akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kemarin sudah disebutkan yang berkaitan dengan dalil-dalil nakli. Yang pertama dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 menunjukkan bahwasannya dunia ini akan hancur. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35, dalil tersebut menunjukkan bahwasannya semua makhluk pasti mati, pasti meninggal. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, dalil tersebut menunjukkan bahwasannya semua makhluk pasti akan dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mesti akan diberikan balasan ke sorga atau ke neraka sebagaimana disebutkan di pendahuluan oleh penulis rahimahullah. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ke-4, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan 6 menunjukkan bahwasannya hari kiamat mesti benar adanya, mesti datang hari kiamat ini. Kemudian dalil berikutnya yang ke-5 dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7 menunjukkan bahwasannya akan datang hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada keraguan-raguan dan nanti akan kelihatan orang-orang yang ke sorga dan orang-orang yang ke neraka.
Kemudian di halaman 60 dalil berikutnya, dalil yang ke-6 dalam surat Az-Zalzalah, menunjukkan tentang kejadian-kejadian nanti pada yaumul akhir, pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menggoncangkan bumi. Allah akan keluarkan isi bumi, baik isinya itu mayat-mayat atau isi perut bumi, api dan seterusnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka akan berkata malaha, satu ungkapan yang tatkala mereka melihat sesuatu yang besar, mereka teraneh-aneh. Maka pada waktu itu bumi akan berbicara. Bumi akan mengabarkan informasi yang ada di bumi, yang kemarin kita sebutkan di An-Naraf, yang kemarin kita sebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini menunjukkan, sebagian ulama menyebutkan ada faedah, disunahkan kita sholatnya pindah-pindah. Biar nanti tatkala bumi bercerita, si fulan pernah sholat di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat disebutkan bahwasanya nanti akan diberikan balasan orang-orang yang berbuat kebaikan walaupun sedikit, dan akan diberikan balasan orang-orang yang berbuat kejelekan walaupun sedikit. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, jangan diremehin kebaikan walaupun sedikit, dan juga sebaliknya, jangan diremehin kejelekan walaupun sedikit. Kemudian sekarang kita lanjut di dalil berikutnya dalam surat Al-An'am ayat 158. Dalil yang kedua yang ada di halaman 60 tentang iman kepada hari kiamat, Allah berfirman, hal yang turuna, apakah yang mereka tunggu, illa an ta'tiyahumul malaikah, apakah yang mereka tunggu, apakah yang mereka lagi pengen lihat ini, nunggu malaikat datang dulu baru percaya sama hari kiamat, nunggu mati dulu baru percaya sama hari kiamat. Aw ya'tiya rabbuka, atau yang mereka tunggu, nunggu datang Tuhan kalian dulu, nunggu datang Allah. Nanti pada hari kiamat Allah akan datang, Allah akan mengadili manusia. Apakah nunggu hari kiamat datang baru percaya sama hari kiamat? Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkannya terbit matahari dari barat, baru percaya hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, tatkala datang tanda-tanda dari Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. La yanfa'u nafsan, tiap-tiap jiwa enggak manfaat lagi imanuha, imannya. Udah datang tanda hari kiamat, udah datang kematian, baru dia percaya, enggak manfaat lagi. Lam takun amanat min qabal, yang tadinya enggak beriman, baru beriman setelah muncul tanda-tandanya, ini enggak manfaat. Au kasabat fi imaniha khairan, ada orang-orang yang dia belum memanfaatkan keimanannya, dia sudah beriman statusnya, bahasa kita Islamnya KTP, tapi dia tidak memanfaatkan Islamnya dengan benar. Ini kembali kepada pertanyaan terakhir kemarin, ya. Bagaimana dengan orang yang Islam tapi nggak percayaan sama hari kiamat? Ini masuk ke ayat yang kedua nih, ke kalimat yang kedua. Ada orang-orang Islam nggak percayaan sama hari kiamat, sama fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Maka tatkala udah ngelihat dulu baru percaya, tidak manfaat iman mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Dan ini terakhir ayat yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian dalil berikutnya dalam surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, apabila perkataan telah jatuh atas mereka. Mereka ini udah tahu hari kiamat itu benar adanya dan seterusnya. Tapi enggak percaya mereka. Akhrajna lahum dabatan minal ardi, kami keluarkan kepada mereka ada binatang dari bumi, tukallimuhum, ngomong sama mereka. Annannasa kanu biayatina la yuqinun, bahwasanya orang-orang tuh dengan ayat-ayat kita mereka pada enggak beriman. Setelah muncul itu binatang bisa ngomong baru percaya mereka. Akan tetapi kembali kepada ayat sebelumnya,
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak manfaat imannya orang yang tadinya enggak beriman, udah ngelihat tanda baru dia beriman, tidak manfaat lagi. Makanya kita dari sekarang mari kita imani bahwasanya hari kiamat itu pasti adanya. Kita benahi diri kita sehingga kita lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 Allah berfirman, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Sampai nanti kalau temboknya Ya'juj dan Ma'juj udah dibuka. Ya'juj dan Ma'juj ini yang kemarin kita sebutkan, mereka satu komunitas, satu kaum, satu golongan yang mereka lebih sombong daripada orang yang sombong sekarang. Ya, orang yang sombong sekarang ketemu Ya'juj, bahasa kita dimakan kali sama Ya'juj dan Ma'juj gitu kan. Mereka pernah muncul pada zamannya Zulkarnain. Ya, kemudian Allah perintah, Allah berikan wahyu kepada Zulkarnain sehingga dibuatkan pemisah antara orang-orang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Namun nanti pada akhir zaman akan keluar ini Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Allah mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sampai nanti kalau udah dibuka itu pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka pada loncat, pada turun, pada keluar dari tempat tersebut. Waqtarabal wa'dul haq. Maka dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu kedatangan hari kiamat udah dekat karena Ya'juj dan Ma'juj udah muncul. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru. Maka orang-orang kafir pada kaget ngelihat itu, baru pada percaya dengan hari kiamat. Sehingga mereka berkata, ya wailana, wahai Tuhan kami, wahai Allah. Atau mereka mengatakan, ya Allah. Kalau di sini terjemahannya aduhai. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Dulu kita pada enggak ngeh ya Allah. Dulu kita pada enggak sadar bakal begini ya Allah. Bal kunna zalimin, bahkan dulu kita orang ini orang-orang zalim ya Allah. Baru pada nyadar. Akan tapi sekali lagi, kembali kepada dalil yang ada di halaman 60, dalil yang kedua. Tidak manfaat iman mereka. Ya, tatkala mereka baru sadar kalau udah kelihatan tandanya. Ini tidak manfaat. Sehingga ini yang kita ingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, supaya mereka lebih waspada lagi, supaya mereka lebih giat lagi belajar tentang Islam sehingga tidak terkena syubhat macam-macam. Mereka punya kena syubhat apa? Syubhat misalnya enggak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan azab kubur, enggak percaya dengan nikmat kubur, sehingga mereka hidupnya lebih santai dan yang mereka kejar hanya dunia saja. Maka Allah ceritakan dalam ayat ini kondisi orang-orang kafir, kalau sudah melihat Ya'juj dan Ma'juj keluar, baru mereka pada nyadar. Mereka bilang dulu mereka tidak memanfaatkan, mereka lalai, tidak memanfaatkan waktu dengan semestinya. Bahkan mereka mengatakan mereka termasuk orang-orang yang zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semestinya mereka beriman dari dulu, tapi ngelihat Ya'juj dan Ma'juj keluar, baru mereka pada beriman. Akan tapi iman mereka tidak manfaat. Kemudian lanjutannya dalam surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61. Walamma duriba ibnu Maryam. Tatkala putra Maryam, Nabi Isa, dijadikan perumpamaan. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan. Tatkala Nabi Isa dijadikan perumpamaan. Idza qaumuka minhu yasiddun. Maka orang-orang Quraisy mereka pada nyorak-nyorakin. Nabi Isa ini diberikan perumpamaan jadi apa? Jadi Tuhan kan? Sama orang-orang Nasrani. Maka di sini dibilangnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini umat Nasrani apa orang-orang musyrikin? Musyrikin ya. Karena memang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada musyrikin. Mereka orang musyrikin. Tatkala mereka tahu, ya, dengar-dengar katanya Nabi Isa itu adalah Tuhan,
Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, mereka bilangnya apa? Wa qalu aalihatuna khairun am huwa? Yang terbaik Tuhan kita atau dia, Nabi Isa? Mereka merasa Tuhan mereka jauh lebih baik daripada Nabi Isa. Ma darabuhu laka illa jadala. Nah, mereka tidak mengatakan yang demikian itu kecuali cuma pengen bangga-banggain Tuhan mereka doang. Sehingga mereka banding-bandingin antara Tuhan mereka dengan Nabi Isa. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka orang-orang musyrik itu emang dasar doyanya bertengkar mereka. In huwa illa abdun. Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia hanya seorang hamba. Jangan bandingin Tuhan mereka dengan Nabi Isa. Disalahin sama Allah di sini. Tapi memang dasar mereka adalah qaumun khasimun. Tukang banding-bandingin, tukang ngajak ribut mereka orang-orang musyrik. Allah bantah, in huwa illa abdun. Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa hanya seorang hamba saja. An'amna alaihi, yang kami berikan nikmat kepada dia, kami berikan wahyu kepada dia. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Nabi Isa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesaran Allah untuk Bani Israil. Nabi Isa lahir tanpa ayah, dijadikan oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'u ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kita mau, kita bakal utus malaikat di bumi ini gonta-ganti. Kalau kita mau. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Dan sesungguhnya datangnya Nabi Isa itu tanda hari kiamat. Karena hari kiamat nanti Nabi Isa akan datang sebagai disebutkan di awal. Di antara tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Fala tamtarun nabiha. Jangan kalian ragu dengan datangnya hari kiamat. Wattabi'uni. Ikutilah aku, berimanlah kepadaku, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus kapan? Tatkala mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pas yang pertama banding-bandingin Nabi Isa dengan Tuhan mereka. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa merupakan tanda datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan iman kepada hari kiamat. Jangan kalian orang-orang musyrik enggak percayaan dengan hari kiamat. Kalian harus mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian lanjutannya tentang kondisi hari kiamat. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Wa nufikha fis-sur. Dan trompet sangkakala itu ditiup. Fasa'iqa. Mati semua. Man fis samawat wa man fil ardi. Yang di langit dan yang di bumi semuanya mati. Kalau sangkakala sudah ditiup. Illa man syaa'allah. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah enggak mati, hidup, maka hidup. Semuanya mati yang di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah saja. Itu tiupan yang pertama. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi. Sangkakala faida hum. Tiba-tiba mereka semuanya qiyam, pada berdiri, pada bangun, pada bangkit yang turun. Mereka menyaksikan itu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Kemudian bumi ini bercahaya. Bumi ini menjadi terang benderang. Dari mana? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab. Kemudian catatan amal kitab itu diletakkan. Artinya pengen dibagi nanti, pengen diadili orang-orang pada waktu itu. Wa ji'a bin nabiyyin, para nabi dihadirkan. Wa syuhada, para saksi dihadirkan. Wa qudiya bainahum bil haqq. Kemudian mereka diadili dengan hak, dengan benar, dengan seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Ini kondisi nanti pada hari kiamat. Wa wufiyat wafa ini apa? Menunaikan janji, ditepati, semuanya dibayar, dibalas. Kullu nafsin,
setiap jiwa ma'amilat, terhadap apa yang telah dia lakukan, semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah Maha tahu apa yang udah mereka kerjain. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiupan pertama pada mati semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua pada bangkit semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu bumi terang benderang di padang mahsyar ini maksudnya. Kemudian diletakkan itu kitab-kitab pengen dibagi, dihadirkan para nabi, dihadirkan para saksi. Kemudian mereka diadili dan tidak ada seorang pun yang dizolimi, masing-masing diganjar atas perbuatan mereka sewaktu di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui masing-masing perbuatan hambanya. Kemudian yang berkenaan dengan mizan, timbangan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami pasang itu timbangan-timbangan yang pas, timbangan-timbangan yang tepat, timbangan yang adil, liyaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak ada seorang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, wa in kana mithqala habbatin, walaupun sepele, walaupun kecil, min khardalin, kecil, sekecil-kecilnya, sebesar biji sawi, sebesar biji atom, kecil, atayna biha, kita datangin, pokoknya kita liatin, walaupun perbuatannya itu kecil. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kita aja yang ngitung, kata Allah. Gak usah pakai bantuan siapa-siapa, kita yang ngitung, kita udah tahu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat ya hadis tentang hadis bitaqah. Dilihatin dia 100 catatan amal. Satu catatan amalnya sejauh mata memandang. Catatannya berderet gitu kan. Sejauh mata memandang. Saking kelihatan semuanya yang sepele-sepele, yang kecil-kecil, dia udah ngerasa wah masuk neraka nih. Namun dia diperlihatkan dia punya amalan la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan amalan la ilaha illallah sebagaimana kita jelaskan pada saat itu, bukan cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kedukun iya. Ini namanya gak punya amalan la ilaha illallah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi gak pernah sholat, gak puasa, dia haji gak mau, zakat enggak, maka dia gak punya amalan la ilaha illallah. Karena amalan la ilaha illallah ini dari kulit sampai daging semuanya diamalin, itu amalan la ilaha illallah. Intinya pada seseorang tatkala dia